Mengenal gonore, infeksi menular seksual yang bisa sebabkan kemandulan. Pernahkah Anda mendengar istilah gonore atau GEO? Menurut pengertian awam, ini merupakan penyakit pilek yang menyerang alat kelamin. Disebut demikian karena gonore ditandai dengan keluarnya nanah yang terlihat seperti ingus. Gonore atau kencing nanah adalah jenis penyakit atau infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini ditularkan melalui kontak seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Dengan penderita, perempuan yang sedang hamil juga bisa menularkannya kepada janin. Gonore yang dibiarkan dan tidak diobati dengan baik dapat menyebabkan komplikasi yang besar. Salah satunya kemandulan atau infertilitas. Tak hanya pada perempuan, hal ini juga berlaku untuk laki-laki. Bakteri Neisseria gonorrhoeae dapat menyebar ke rahim dan saluran tuba hingga menyebabkan radang panggul atau pelvic inflammatory disease. Penyakit tersebut akan menghalangi jalan keluar sel telur dari ovarium sehingga kehamilan sulit untuk terjadi. Sementara itu pada laki-laki, gonore menginfeksi saluran sperma atau epididimis hingga meradang. Kualitas dan kuantitas sperma pun berkurang hingga menyebabkan kemandulan. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?